Bung jadi umurnya awang kemang. Dia mau cuba belajar. Dia mau cuba belajar sendiri. Sampai ke anak-anak si Juri ni. Ya. Jadi Hamzah ni dia cenderung kok tumbak. Bak-bak benda-benda hak lautan ni cenderung. Ni tak boleh tidur, tak boleh ni apa. Sak-sak telinga rumah, sak-sak telinga rumah. Duk nak mari tak dia. Pasal salah silah tok nenek cucu cicit ni darah tu mengalir. Tak dia boleh. Pasir baki pun tak boleh. Pasir Juri tak boleh. Turun kat cucu cicit. Itu ya ada lapang itu nak naik ni kami lah memang nak sembah dia mau bagi rumah malah terus sembah di bawah 25 2 tahun ke 3 tahun gitu ya pasal sport si umbun baru cak jeng kung ke tengah tak lagi tak cak jeng kung jangan lah lawa aja dia cerita bulu ni wah. Satu misai, salah satu misai tu hak yang terpanjang pada lain. Dia nak kena ambil hak penggerun tu kan, ambil masa dia duduk hidup, ngak-ngak hidup dia. Dah mati tak reform. Saya pun mengikuti juga perkembangan ni, benda-benda ni. Ambil hak mati tak reform, boleh simpan lah. Dia mau hak ambil hidup. Hak hidup sampai dia nak berani. Ngak kereta lah. Tapi mak saya kata kalau kita nak ni, kalau saya. Orang biasa memang tak boleh. Lari. Berdep. Nah. Boleh. Boleh kita kita dia. Boleh. Memang buta. Saya tak kenal. Mungkin saya kenal tak tahu. Dia anak arwah Cik Roh. Cik Roh ni adik pada Saiding. Ada Saiding ni abang dia. Oh, itu ya. Cik Roh ni arwah lah. Saiding ni dah lagi bang. Amra, nah tu semua aku suku sakat semua. Pak Cik Ibrahim. Tok Cik semua. Dulu silap dua sekali kenapa Pak Cik Madari gua dulu semua. Dulu kan. Agen dia tu semua. Gas bagai orang kan. Kan. Oh, rangkaian dia tu memang ada bersekup kan. Bersekup. Dah biasa. Itu cerita lah. Bubak orang kita tengok dia bubak ni. Rebele tu. Macam kayak lah. Saya pernah bawa anak lagi kayak. Nyambik daun ribu, nyambik pinang muda berberang. Tiang-tiang bambu. Luruh. 3 hari luruh itu. Mana bubak dia tu kan. Kita tengok, simple lah kan. Nampak tu. Tak ada lah dia. Tak pun nak yakin tu. Wah, insyaAllah.